One, two, three. Yeay, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Debut tahun 2002, Hyun Bin pertama kali mendapat pengakuan sebagai aktor setelah membintangi drama My Name is Kim Samsun pada tahun 2005. Ia kemudian tampil di drama-drama hits seperti Secret Garden, Memories of the Alhambra, serta Crash Landing on You. Nah, berikut ini beberapa rekomendasi drama yang pernah dibintangi oleh aktor Hyun Bin. Simak terus ya videonya. Yang pertama ada drama World's Within. Jika kamu penasaran dari mana kisah cinta Hyun Bin dan Song Hye Kyo berawal, tontonlah drama World's Within, juga dikenal sebagai The World That They Live In. Drama ini berpusat pada kehidupan pribadi dan profesional orang-orang yang bekerja di dunia penyiaran yang serba cepat dan menantang. Penggambaran realitis Ju Junyoung yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Jung Ji Oh yang diperankan oleh Hyun Bin yang berperan sebagai sutradara akan membuatmu betah di kursi. Chemistry mereka juga sangat mengesankan. Drama yang selanjutnya yaitu Secret Garden. Secret Garden adalah kisah cinta klasik yang dibungkus dengan akting hebat dan kejadian bertukar tubuh. Ini juga merupakan drama hits yang membuat popularitas Hyun Bin semakin menanjak. Hyun Bin berperan sebagai Kim Ju-won, CEO mall besar yang arogan. Ia terlibat hubungan yang tidak biasa dengan Gil Ra-im yang diperankan oleh aktris Ha Ji-won. Keduanya entah bagaimana bisa bertukar tubuh. Disinilah keajaiban dimulai dengan beberapa momen romantis yang menebarkan di sepanjang drama. Yang selanjutnya ada Hide She Kill Me. Drama ini mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup mendalam tentang gangguan kepribadian ganda. Drama ini menyentuh banyak hal seputar kesehatan mental. Cerita utama berkisar pada Go So-jin yang diperankan oleh Hyun Bin, yang kebetulan adalah seorang pria dengan gangguan kepribadian ganda. Salah satu kepribadiannya dingin seperti Hyde, dan yang lainnya manis seperti Jekyll. Go So-jin terlibat dengan Jang Hana yang diperankan oleh aktris Han Ji-min. Meskipun plotnya agak lambat, drama ini tetap menjadi tontonan yang menghibur. Yang selanjutnya ada drama Memories of the Alhambra. Memories of the Alhambra adalah drama fiksi ilmiah yang sangat mengasyikkan, yang penuh dengan romansa, misteri, dan aksi. Meskipun terlalu sering menggunakan kilas balik dan kecepatan lambat menggantung di bagian awal seri, drama Korea ini cukup membuatmu seperti naik roller coaster. Hyun Bin berperan sebagai Yeon Ji-woo, CEO perusahaan investasi bernama Ji-won Holdings dan Doctor of Engineering, yang berbakat dalam mengembangkan game. Ia tidak kenal takut, suka berpetualangan, dan sinis. Lawan main Hyun Bin dalam drama ini adalah Park Shin Ye. Yang selanjutnya ada Crash Landing on You. Crash Landing on You telah dijuluki oleh banyak orang sebagai permata di tahun 2020. Drama ini juga bisa dibilang sebagai gerbang yang menarik orang awam menjadi penggemar drakor melalui penayangannya di Netflix. Yang jelas, Crash Landing on You adalah drama yang menyatukan Hyun Bin dan Son Ye Jin. Drama ini menceritakan Yoon Se-ri yang diperankan oleh Son Ye Jin, wanita kaya dari Korea Selatan yang menemukan dirinya terjebak di negeri asing dengan orang-orang asing pula. Saat mulai belajar lebih banyak tentang Korea Utara, ia menemukan dirinya dalam permainan kucing dan tikus yang berbahaya melibatkan tentara ganteng bernama Ri Jong-hyuk. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi drama yang diperankan oleh aktor Hyun Bin. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik dari channel Nonton Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa.